Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita pada sesi tips sengat bersama saya Awal, pakar. Cik, tak ada pakar, okey. Business development di OB Studio. Kepakaran kami adalah menghasilkan foto yang cantik dan juga video marketing yang mampu menaikkan lagi sales business anda. So, macam mana nak bagi orang kenal akan brand anda? Macam mana nak bagi orang kenal akan produk anda? Okey. Yang pertama, nama atau brand ataupun logo anda perlu diletakkan di semua tempat. Iaitu di gambar, di video, di posting anda dan juga sewaktu anda live. Mungkin ramai yang terlepas pandang hanya meletakkan logo, brand, nama di gambar saja, tetapi lupa untuk sentiasa menunjukkan brand anda di mana-mana saja. Contohnya ini. Okey. Ini. Okey. Dan kedua, anda perlulah selalu menunjukkan muka. Kenapa? Okey. Supaya para audiens anda, para pelanggan anda percaya akan anda, supaya mereka kenal akan siapa pemilik ataupun founder ataupun business owner. Barulah mereka tak rasa produk yang anda jual ataupun servis yang anda tawarkan adalah scam. Okey, yang ketiga, brand anda, logo anda kena jelas. Anda tak perlukan nama yang panjang-panjang, tetapi nama ataupun brand ataupun logo yang singkat, jelas dan nyata untuk para audiens anda ingat selalu. Kalau anda tidak ada kepakaran untuk menghasilkan brand dan juga logo yang berkualiti dan juga mampu menarik perhatian audiens anda, silalah cari orang di luar sana ataupun silalah outsource. So, jika anda rasa perkongsian ini memberi manfaat dan juga dapat membantu anda dan juga rakan-rakan yang lain, silalah follow, like dan share OB Studio. We'll be right back.